Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibram 13 LWG. Saat ini saya berada di Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, Lampung. Di belakang saya ini guys, ini adalah kediaman Z yang tanggal 10/12/2020 kemarin telah diamankan Densus 88 terkait masalah bom Bali 1. Oke guys, nanti kita tanya-tanya ke tetangga kiri kanan seperti apa sih kehidupan sehari-hari ini Salcet dan keluarganya di kampung ini. Oke, begitu saja guys. Kalau tinggal di sini tuh udah lama ya Mas, udah sekitar 2 tahunan lebih ya. Terus kalau aktivitas sehari-hari, ya kalau menurut tetangga, menurut Pak Kades itu biasa sih, orangnya membaur biasa gitu. Kalau terakhir kali ini dia sehariannya jualan alat dapur itu kayak pisau golok itu. Ya itu. Sebelum itu katanya pernah bumbu chicken apa tepung chicken itu, kalau menurut informasi tetangga dan Pak Kadus seperti itu. Sempat kaget nggak Bu? Iya kaget karena nggak ada pemberitahuan apa-apa gitu loh. Dia itu, tapi pas ditelusuri ternyata dia kakak KTP-nya kan bukan warga sini, dia hanya ngontrak di sini. Gitu. Untuk Zia ini tinggal sama siapa? Sama keluarganya. Sama keluarga. Sama anak sama istrinya. Tertangkapnya salah satu warga yang diduga teroris, Pak. Ya kaget sih. Menurut saya pribadi juga orangnya ya sangat-sangat inilah tekun ibadahnya. Cuma kita dalam juga nggak tahu kalau dia tersangka ini kan. Dan ada juga dia kerajinan untuk bikin pisau, terus parang itu juga untuk jual lagi kan dia. Cuma untuk ini juga nggak tahu saya lebih dalamnya lagi. Mbah kalau setiap bikin apa sarung golok gitu sama Mbah yang bikin ya? Iya. Kemudian goloknya itu dibawa dijual kemana Mbah? Nggak tahu saya dijual kemana saya nggak tahu. Dengar-dengarnya mungkin magang kawannya apa? Kawan-kawan dijualnya mana Pak? Saya kan gitu. Ya dijual teman-teman aku Bu. Sekali bikin berapa itu Bu? Satu kali dua. Dua kali dua. Tuh yang panjang-panjang itu dua, enam. Baru enam. Terus dari masjid besok di saya ukir 6 tang sep berapa gitu. Aktivitas terus, orangnya sering Mbak buat senjata gitu Bu ya. Sering bawa sarung golok gitu. Iya, Mbak, apa ditaruh tas. Ke sana. Panjang enggak Bu dia goloknya? Ya goloknya ada yang panjang, yang saya ukir itu segini-segini Pak. Yang panjang-panjang. Ke sarungnya. Iya, sarungnya ke sama garannya. Sama garannya golok itu.
ya ada goloknya di dalam. Ya goloknya kan ditaruh sarung, saya ukir, saya gambar-gambar gitu kan. Orangnya kan enggak tahu gambar. Terserah ibu. Batinnya main tertutup. Oh, tertutup. Tertutup. Keluar itu enggak saya enggak lihat mukanya, enggak tahu. Oh, ini loh. Pakai masker. Kadang-kadang pakai cadar.